Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman subscriber dan para penggemar Desa Seribu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan kami ya. Hari ini lokasi ada di Bandar, tempat kelahiran Nyonya ya. Ini beli buah untuk persiapan untuk perjalanan pulang. Seperti biasa, momennya akan selalu saya abadikan itu menggunakan kamera yang sering saya bawa kemana-mana. Ini di bocil juga happy banget hari ini. Oke, tebunya masih ada. Ini yang episode sebelumnya ya. Di sayur ya. Nah, ini seperti apa keseruannya di perjalanan pulang menuju rumah singgah sana seperti biasanya. Sawi. Bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Deris FPD terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Oke, sudah siap? Yuk, coba langsung gas. Oke. Ini sinyalnya nih. Halo, mau kemana bu? Full combo. Awas, awas. Buahnya full combo. Ready? Gas bu? Bismillahirrahmanirrahim. Menjanas. Ya semuanya kadung melaku ya. Ini pas ada acara ya di Ponpes. Ponpes yang dekat rumah Bandar. Ini setiap setahun berapa kali, Bu? Kayaknya dua kali kayaknya loh. Ya benar dua kali. Ini dari luar kota semua. Semoga nggak macet. Soalnya kemarin malam tuh macet. Ini ada plat Jogja, plat Jawa Tengah, plat Malang, ada di Jakarta, Bali, dari Bali juga plat T nggak tahu. Jadi ini kalau ada acara kayak gini, sementara kalau lagi ke rumah Bandar nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Itu pun juga nitipnya di luar, nggak bisa masuk. Ini hari terakhir kayaknya. Iya, hari Minggu hari terakhir. Jadi nanti sore udah, nanti malam terakhir. Mungkin teman-teman ada yang ikut jadi jamaah ya. Ini rame banget ya ini. Iya, ya full. Aduh, full padat orang. Bu, ini apa lagi bu? Ada pengajian. Aduh, full semua tempat parkir. Dari berbagai yang datang dari berbagai kota ya, berbagai pulau malah. Iya, malah dari luar pulau banyak ini. Nah, itu jalan masuk ke rumah, guys. Enggak bisa masuk. Full pedagangan. Full pedagang. Tapi enak nih, mau jajan-jajan tuh banyak. Harga juga terjangkau. Iya. Kemarin malam udah kesini, udah jalan-jalan, udah jajan.
Paresidenan ya gitu. Anjuk, Tulungagung. Bitar. Bitar. Gale. Ya, Gale. Iya toh. Sampai di Jalan Patimura ya, Bu ya. Ini full untuk distributor jajan-jajan lengkap di sini. Tempatnya industri perjajanan. Agen-agen jajan. Misalnya kalau orang-orang mau pulaan ya di sini. Sama oleh-oleh. Betul. Jagi. Mas Arya gak punya mobil dong. Mas Arya lo gak punya mobil. Ya mobil-mobilan. Ya mobil-mobilan. Aku punya mobil-mobilan. Ngapain orangnya? Mainan. Jodoh apa? Oh, ini makannya beda dimakannya, Wih? Ya, disikat katanya jeruknya kayak gelimbau tau deh. Enggak, juga jeruknya cuma bulirnya gede-gede gitu loh. Aku mau laku.
tunggu di rumah ya, tunggu di rumah. Di rumah sama itu Monjai. Ayo, kalau beli anu ya, em ikut beli air gak? Hah? Oh, iya sih, mau ke Alia ya. Eh, tunggu ya, mau ntar ya. Kalau ada ini kono gak? Sudah sampai di lokasi rumah sayangan dengan tujuan muter-muter lalu ditemani oleh mobil IJ 1000 tahunnya 1984 Red Fury Super Tank. Saya parkirin dulu ya. Andang, mutun sih. Andang. Aku mau naik itu. Ya ndang, ndang. Dibun sih tak ono. Awas sih anakmu lho. Dibuat kita tak apa-apa. Tak biar aneh wongnya. Oke. Sip. Sudah sampai di tujuan dengan selamat. Ya. Terima kasih banyak, Gi. Terima kasih banyak sudah nganter kami dari perjalanan tadi ya, siap dari situasi dan kondisi apapun selalu oke. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Muhammad Aris FND. Sampai jumpa dan salam 3 piston dari Kediri Jawa Timur. Mantap.